Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bola TV, bolanya anak Medan. Oke, kali ini kita akan membahas kembali tentang tim kebanggaan kota Medan, yaitu PSMS Medan, tim berjuluk Ayam Kinantan. Begini beritanya. Sikap PSMS Medan, Liga 2 resmi dihentikan PSSI. Aldi Aulia, rasanya seperti kena prank. Teka-teki mengenai perihal kelanjutan Liga 2 tahun 2022 sampai tahun 2023, sudah dijawab oleh PSSI. Kompetisi sepak bola kasta kedua tanah air itu resmi dihentikan usai mereka menggelar rapat komite eksekutif (Exco) Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023. Menyikapi hal itu, PSMS Medan angkat bicara. Klub berjuluk Ayam Kinantan itu mengaku kecewa dengan keputusan tersebut. Hal itu disampaikan media officer PSMS, Aldi Aulia, mewakili unsur manajemen klub. Pastinya kita kecewa, kita sudah mempersiapkan diri tim sejak bulan lalu. Apalagi ada angin segar dari LIB bahwa Liga 2 mau lanjut lagi tanggal 14 Januari tahun 2023 ini, katanya kepada awak media, Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023. Lanjut Aldi, sejumlah klub Liga 2 menyatakan sikap tetap ingin melanjutkan kompetisi termasuk PSMS, sehingga pembatalan tersebut dirasa sangat mengecewakan. Terlebih performa Joko Susilo dan kawan-kawan sangat baik dengan memuncaki klasemen sementara wilayah barat sebelum seluruh kompetisi dihentikan akibat tragedi Kanjuruhan, Oktober tahun 2022 lalu, dan sangat terbuka lebar untuk dapat promosi ke Liga 1. Dalam rapat owner club meeting Liga 2 lalu, PSMS dengan tegas telah menyatakan sikap Liga 2 tetap lanjut dan berniat jadi tuan rumah andai pakai format bubble, ucapnya. Bahkan klub-klub Liga 2 diminta untuk melakukan risk assessment home base mereka dan hasilnya banyak yang dinyatakan layak. Rasanya kami ini seperti kena prank, ucapnya. Ketika disinggung perihal langkah selanjutnya, kata Aldi, pihaknya masih akan menunggu rapat internal manajemen PSMS. Dengan keputusan pemberhentian itu, kami masih akan membahasnya lebih lanjut dalam rapat internal. Termasuk terkait dengan kelanjutan tim yang sudah sebulan terakhir ini kembali menggelar TC. Pungkasnya, oke, itulah tadi berita singkat tentang tim kebanggaan kota Medan, yaitu PSMS Medan, tim berjuluk Ayam Kinantan. Ayo sama-sama kita doakan agar PSMS Medan dapat mengarungi Liga 2 dengan sempurna, dan dapat promosi kembali ke Liga 1 musim depan. Amin, amin, ya robbal alamin, ribak sude, horas, terus dukung channel Bola TV, agar lebih berkembang lagi, jangan lupa, subscribe, like, and share, serta berikan komentarnya, terima kasih, salam sehat semuanya, amin.